Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sonobida bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sekarang kita dah sampai ke match ke-17 Liga Super tahun 2023. Aku nak mulakan recap dengan match di antara Kelantan bertemu dengan JDT. Aku boleh cakap Kelantan dalam pusingan kedua Liga Super ni, kira Kelantan yang berwajah barulah eh. Sebab ramai player diorang angkat kaki. So tinggal player-player muda je dalam squad. Coach pun baru daripada Argentina, Alfredo Vera. Tapi selaku pasukan pertama yang berjaya membolosi JDT pada musim ni dan untuk match kali ni bermain depan Cik B pula tu, player-player muda Kelantan ni mesti lebih bersemangat punya lah. Takkanlah diorang nak main parking bus je kan? Diorang kerah semua tenaga untuk press player JDT sampaikan defense JDT nampak kucar-kacir. Beberapa kali juga kubu JDT berada dalam situasi berbahaya. Nasib baiklah ada Syihan yang tenang mengawal keadaan sambil kunyah chewing gum. Ikut statistik ni, 7 kali Kelantan try tapi sayangnya tak ada finishing. Striker harapan, Haris Akif pun tenggelam bila lawan JDT. Aku ingatkan time second half, player Kelantan akan penat dan turunkan intensity sikit. Tapi diorang gagah lagi press player JDT. Adalah seorang dua yang krem kaki. Tapi overall, still okay lah diorang ni main. Daripada 5 gol JDT ni, gol curi ayam daripada Bergson mencuri tumpuan. Macam manalah player Kelantan boleh tak nampak Bergson duduk belakang keeper diorang tu. Result memang boleh dijangka lah. Cuma jangan Datuk Sri Vida buat modal kalah 5-0 ni untuk beli Kelantan dengan harga 5 juta aje. Next match, Kuala Lumpur City bertemu dengan Negeri Sembilan. Dua-dua team ni dalam prestasi yang tak menentu sekarang ni. Kuala Lumpur City dah 3 match berturut-turut tak menang. Negeri Sembilan pula lagi teruk. 5 match berturut-turut tak menang. Main petang-petang, nampaklah kedua-dua team ni lemau sikit lah. Dah minit ke 40, baru Romel Morales berjaya menghasilkan gol pertama perlawanan ni dan gol pertama Kuala Lumpur City. Second half, rancak sikit. Tapi keeper kedua-dua team ni memang mantap. Kevin Mendoza dan Si Izhan sentiasa cemerlang buat aksi menyelamat. Habis 90 minit perlawanan berlangsung, nampak gaya Kuala Lumpur City ada peluang cerah untuk dapat 3 poin solid dengan kemenangan tipis 1-0. Tapi tiba-tiba player gantian Negeri Sembilan, Zainal Abidin, score gol last minute time injury time pada minit ke-4 tu. Oh, bengang lah Boyan Hodak bila anak buah dia bolos last minute gitu. So match tamat dengan kedua-dua team berkongsi satu mata. Main pun petang-petang, anggap je lah Kuala Lumpur City training sebelum bermain dalam perlawanan final Piala FA bertemu dengan JDT nanti. Seterusnya match Sabah bertemu dengan Seri Pahang. Sepatutnya ini jadi match yang rancak lah sebab Sabah dan Seri Pahang sekarang berada di kedudukan top 5 Liga Super. Tapi aku rasa ada kesilapan taktikal oleh Coach Fandi bila Sabah berjaya mengatasi player Seri Pahang yang duduk di high line. Kalau korang tengok balik, semua 4 gol Sabah ni hasil daripada counter attack. Player Seri Pahang juga gagal mengawal kelincahan dan kepantasan gerakan Saadil Ramdhani. Kadingan striker import baru Sabah, Ramon Makado dan striker harapan negara kita Darren Lock pun nampak serasi. Kemenangan 4-0 oleh Sabah ni akhirnya happy ending lah buat Badrul Bhatia yang sempat dimasukkan pada minit ke-80. 16 tahun main dengan Kedah, 2 tahun main dengan Sabah. Memang layak lah memegang status legend. Lepas ni tak tahulah apa ala tuju Badrul Bhatia ni, nak sambung main bola ke atau nak join politik. Satu lagi match aku nak cover, match di antara Perak bertemu dengan Kuching City. Pertembungan tim bottom league je ni, dua-dua tim memang jarang menang. Last match kedua-dua tim ni bertemu pada pusingan pertama Liga Super bulan 3 hari tu. Perak menang di bawah kendalian Lim Tiong Kim. Pertemuan kedua pula kali ni, Perak berjaya menang sekali lagi tapi di bawah kendalian oleh Yusri Cik Lah. Ini kira kemenangan ketiga Perak dalam Liga Super dan kemenangan pertama Yusri Cik Lah lepas take over daripada coach Lim Tiong Kim. Walaupun Kuching City berusaha untuk comeback tapi tak cukup lah untuk memadamkan gol kemenangan yang dijaringkan oleh Opa Sio pada minit ke-80. Gol pertama dia selepas kembali daripada kecederaan yang panjang. Lagi satu aku nak highlight sikit pada minit ke-88. Syukri Baharun dimasukkan untuk debut dia pada musim ni. Tapi 2 minit lepas tu terpaksa diusung keluar lepas kena tapak dekat tulang keting oleh Zahrul Zulkifli. Surprisingly, referee tak keluarkan sebarang kad. Tak ada kad kuning, apatah lagi kad merah. Dengan cerita ini, first time referee ni jadi referee dekat Liga Super. Tapi dengan kemenangan ni, tak merubah pun kedudukan Perak dalam Liga Super. Sebaliknya, perubahan kedudukan dalam Liga Super melibatkan Penang dan Negeri Sembilan, Seri Pahang dan Kedah Darul Aman. Top scorer kekal diterajui oleh Forestieri yang mula menjarakkan kedudukan dengan Aaron apabila berjaya tambah 2 gol kali ni. Aaron tak ada tambah gol apa-apa. So, itu sahaja untuk video kali ni.
Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.